like dan subscribe-nya ya. Halo semuanya, hari ini saya akan membuat kolak pisang ubi kolang-kaling. Bahan-bahan yang dibutuhkan: pisang, ubi, kolang-kaling, gula merah, gula pasir, santan, santan kara, sama daun pandan, sama vanili. Gula pasir bisa di skip ya, sama air. Lalu kita masukkan air. Kita masukkan ubi. Tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih, lalu kita masukkan daun pandan sama gula merah. Daun pandan, gula merah. Kita aduk sampai gulanya hancur dan ubinya matang ya. Tambahkan juga gula pasir. Setelah ubinya matang, kita masukkan santan. Kita aduk-aduk ya. Setelah mendidih, lalu kita masukkan pisang. Tambahkan sedikit vanili ya. Lalu kita masukkan kolang-kaling. Aduk-aduk. Thank you.
Matikan kompor. Kolak siap dihidangkan. Jadi deh, kolak pisang ubi kolang-kaling.